Inilah keadaan lingkungan CHC Gang Sriwijaya 1. Ciri khasnya adalah gapura permanen. Ipe masih nanti sebentar. Biar aku yang antar. Mama Intan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan kerja bakti dulu untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di lingkungan kita di CHC Gang Sriwijaya 1. Oke bro. Ambil sendal dulu bro. Nah, sampah kelapa juga termasuk. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Saya angkat telepon di samping kawan. Banyak cerita yang mestinya kusaksikan di tanah kering. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Kepala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ia katanya mengapa bapak ibunya telah lama mati dengan bencana tanah ini. Sampainya bila kabarkan kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetap semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap lagi. Dengan kita coba
kita berdanya pada rumput yang bergoyang. Yeah, buang sampah. Mau lewat mana itu? Oh, itu yang satu lagi. Dek, om ini dek. Sampai itu kan. Kenapa harus aku sih? Itu aja. Iya. Om ini. Tunggu. Itu taruh di situ atas itu. Udah. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku tak malaikatmu kau menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ini apa? Pesawat. Ampuni. Kalau tak nggak usah bosan, kalau nggak dapat bosan nanti yang itu bisa. Dosa-dosaku. Ampuni aku. Nangisku bertaubat padamu.
Oke guys, terima kasih, sekian untuk kegiatan sore minggu ya.